Dalam PAS ada terbiah individu, ada terbiah berjamaah. Di antaranya usrah. Usrah untuk mengajak kita berjamaah. Kita berorganisasi. Ada perkara dalam usrah ini, perkara yang sudah kita tahu. Walaupun kita tahu hadir usrah itu. Tujuan untuk mengikatkan hubungan kita dalam jamaah macam satu keluarga. Untuk mengajar kita ukhuwah. Untuk mengajar kita ketaatan. Untuk mengajar kita wala, kesetiaan kepada parti. Dan mengajar kita dengan syarat-syarat kemenangan. Dan mengisi kemenangan bila kita menang. Dan mempertahankan kemenangan itu. Allah mengajar kita pernah menang di Terengganu, kalah balik. Menang balik, kalah balik. Menang di Kelantan, kalah, menang balik. Pasang surut, rebah dan bangun. Terbiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajar kita menang dan mengisi kemenangan. Menunaikan amanah kemenangan itu. Ada kalangan kita, masa kita menang pun dia tak sedar dia menang. Yang menang parti kita, lawan parti kita pula masih kita menang. Tak sedar kita dah menang. Ingat bukan kerajaan lagi. Ini kebebalan, kebodohan dalam parti kita sendiri. Yang perlu dibetulkan. Ada yang mahu cepat nak mengisi kemenangan itu. Jangan cepat sangat. Kita nak duduk kena lipat lutut dulu. Bukan remah punggung selalu. Ada cara dia.